Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah kepada pasukan Malaysia, boleh seri satu sama dengan pasukan China. Tahniah kepada Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang berjaya berjaya tumpaskan tiga serangkai Mahathir, Hadi Awang, Muhyiddin. Muhyiddin, masihkah kau ingat? Wah, ini lagu hebat nih. Masihkah kau ingat waktu lepas PRN? Kau kata Anwar gagal, kau suruh dia letak jawatan. Ha. Kali ini, berani kamu ini Yassin letak jawatan pula? Kenapa? Dia gagal tu, gagal. Sekarang dia gagal, dua-dua tempat dia gagal. Gagal menumbangkan Anwar, gagal untuk pastikan Anwar kehilangan majoriti 2/3. Lagi satu, Muhyiddin Yassin gagal di rumah sendiri. Lagi teruk, gagal di rumah sendiri. Simpang jiram tu rupanya jiran pagoh. Dan Muhyiddin dikatakan dulu Muhyiddin dikatakan dulu ada banyak pengaruh di simpang jiram. Sebab itu mungkin mereka amat yakin boleh menang di sana. Sekarang dah kalah. Dulu Muhyiddin minta supaya Anwar Ibrahim letak jawatan. Berani kamu Muhyiddin sekarang letak jawatan? Letaklah jawatan. Dah kan kalah-kalah. Kalah di tempat sendiri pula tu. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri dia kalah. Muhyiddin Yassin dia kan dah mewakili pagoh. Dan dia orang Johor. Tapi dia kalah di tempat sendiri. Ya ampun. Memang orang Johor tolak mah Muhyiddin ke? Bukan. Orang Johor tak begitu. Orang Johor baik-baik. Tapi orang Johor mau perpaduan. Orang Johor mau kekalkan keharmonian. Mungkin betul taktik yang dilakukan oleh Amanah pada last minute, yaitu mereka berkempen supaya bangsa Johor tolak ekstremis, tolak pelampau. Itu yang dikatakan dalam kempen Amanah terakhir. Mereka tolak pelampau, dia kata jangan benarkan pelampau menguasai negeri Johor. Dan akhirnya Muhyiddin tumbang di rumah sendiri. Hadi Awang pun perlu kan letak jawatan? Tak payah kot. Tok Guru Hadi Awang tak payah letak jawatan kot. Sebab kenapa? Dia itu pelawat saja. Sanusi pun pelawat saja. Dia datang-datang ke Johor, lepas itu cuba untuk kempenkan, cuba untuk pengaruhkan supaya dapat mengundi PN. Tapi nampaknya bangsa Johor bijang. Dan lagi satu yang paling menarik lagi perhatian ya, tuan-tuan dan puan-puan, di simpang jeram bukan saja PH menang, malah PH juga berjaya menambahkan majoriti. PH juga berjaya menambahkan majoriti daripada yang dulu, sekarang lebih banyak. Jadi itu maknanya Muhyiddin tak kena terimalah. Mungkin diterimalah di Parlimen Pagoh, tapi di tempat lain tak kena terima. Mungkin malukan jugalah kalau di tempat sendiri, rumah sendiri kalah. Jadi sudah rasmi ya. Sudah rasmi Pakatan Harapan menang di Pulai dengan majoriti 18,641 undi. Walaupun ramai yang tak keluar mengundi, walaupun hanya sedikit sahaja peratusan undi yang keluar, tapi tetap banyak. Tetap banyak yang mengundi untuk Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Muhyiddin terkena dengan dia punya teknik yang
teknik. Taktik yang tak menjadi kali ini. Taktik yang tak menjadi. Ha. Ha. Diakui sendiri oleh pemimpin UMNO Johor, teknik PN, taktik PN di Johor tak menjadi. Ha, taktik PN ketika PRN tak menjadi di Johor, tak jadi. Orang Johor tak terima. Pemimpin UMNO Johor tiba di pusat pengumpulan PH bagi meraihkan kemenangan dalam PRK Simpang Jeram dan Pulai. Barisan itu diketuai oleh pengurusi UMNO Johor Muhammad Khalid Nordin serta turut disertai oleh Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan, Ketua Wanita Nuraini Ahmad dan Ketua Pemuda UMNO Johor Nur Azlin Amros. Walaupun keputusan rasmi bagi PRK Pulai belum diumumkan, jelas PH ini sebelum keputusan rasmi itu diumumkan lah. Tapi sudah diumumkan secara rasmi, dua-dua tempat PH menang. Jadi keputusan ini memberi mesej jelas yang Johor tidak termakan dengan sentimen kaum dan agama. Nah, itu kata Khalid Nordin. Dan fitnah yang dimainkan di PRN 6 negeri, katanya kepada kira-kira 300 penyokong. Bangsa Johor tak termakan dengan sentimen yang dimainkan. Sementara itu Nuraini mengalu-alukan kawan baru UMNO di parlimen. Katanya, kami wanita UMNO sedia berkhidmat untuk bantu BN dan PH, kata ahli parlimen Parit Sulong itu. Sementara itu Ahmad juga telah sempat menghiburkan kalangan yang hadir dengan beberapa rangkap pantun. Aha. Jadi begitulah keadaannya yang berlaku ya. Itulah keadaannya yang berlaku. Jadi sekarang sekali lagi nak tanya, Muhyiddin nak letak jawatan kah? Muhyiddin nak letak jawatan kah? Kan selalu selalu hari itu bising betul supaya letak jawatanlah gagal. Jadi letak jawatanlah. Sekarang kita nak tengok dia letak jawatan tak. Dan juga ahli-ahli daripada parti PN, PAS, PPBM Bersatu, yang dulu mau sangat Anwar Ibrahim letak jawatan kerana dikata gagal. Sekarang kita tengok, sanggupkah kamu untuk menyuruh, untuk minta Muhyiddin Yassin letak jawatan kerana dia pun gagal. Lagi best, gagal di rumah sendiri. Gagal di tempat sendiri. Aduh. Okey, jadi sudah diketahui secara langsung 48,000 undi kepada Pakatan Harapan dan hanya 29,000 saja undi untuk Perikatan Nasional. Manakala Simpang Jeram 13,000 undi untuk Pakatan Harapan dan 10,000 undi untuk Perikatan Nasional. Jadi kita dapati di tempat ini memang memang sengit lah, sengit juga. Tapi ada peningkatan dari segi nombor majoriti. Okey, daripada segi nombor majoriti. Okey. Tahniah diucapkan kepada Malaysia dan PH. Jumpa lagi, bye-bye.